Dibuatkan umum. Woper per sayap 9. Masya Allah. Dan silakan bawa aja gratis. Oh, gratis. Semua ini boleh, enggak apa-apa. Buat sedekah acara keagamaan. Info parade. Mau ikut ARS? Title, yes. Los. Wes ra enak pedote. Yes. siap, siap, siap. Di basecamp ARS Production yang sebelah barat ini sama armadanya Mas Dimpi. Mau lihat gajahnya Mas? Gajahnya baru di dalam ya? Basecamp sebelah barat. Gajahnya baru dikasih makan kelapa. Ngingu gajah ya ARS. Oh itu lor. Mas Suparso angon gajah. Kapan ini Mas kira-kira gajahnya keluar kandang? Infonya bulan 4 atau gimana? Infonya Januari. Oh, Januari. Wah, infonya Januari lur, gajahnya kira-kira mau keluar kandang. Biar
dibuka dulu, nanti kita lihat basecampnya dari ARS Production yang sebelah barat. Udah lama kita nggak kesini ya. Ini udah dibuka. Proses pelepasan gandengan genset ARS jilid 5. Sabut gensetnya gede biang tegelar. Gede, warm. Suaranya alon, bentuknya gede. Tenagane balap. Eh, sini sedang. Slip-slip masih. Yuk, miring biar. Sopirnya adalah mau masuk kandang. Kamu sekarang buat video, Mbak. Orang. Aduh. Nah, ini proses. Bali hilang separuh ya. Iki jero iki. Kayak wong tipes ya, Pas ya. Saya kadel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin di basecampnya ARS Production di sebelah baratnya, Lur. Kita grebek basecampnya ARS yang sebelah barat ya. Kita lihat amunisi yang di dalam gudang ARS sebelah barat. Di sini basecampnya sangat luas sekali, Lur. Basecamp ARS Production ada 1, 2, 3, 4 pintu ini. Di sebelah pintu ungu dan hijau kayaknya itu untuk studio musik rekaman Pandowo ARS. Udah plus AC-nya ya, ada AC-nya. Jadi nggak panas. Di sebelah dua pintu ini penempatan penaruhan alat amunisi sound dari ARS. Ada jilid 1. Beh. Pelepekan nih modelnya, ngeprank. Diprank sama Mas Dimpi. Oke, ini baru mau penurunan jilid 5, Lur. Habis ngejob bersama KMB gedruknya Seragen. Sisone ijek itu. Ini nenek info parade. Kabar-kabar. Info parade. Mau ikut ARS? Belum pernah loh. Belum. Mini yes. Title yes. Parade biasa. Oke. Panggah nekat. Nekat. Los. Wes ra enak pedote pokok. ARS pokoknya horek. Title yes. Oke, jibril, siap bok anyar pokoknya. Ah, mantep Mas Dimpi ini masuk. Rang dalam, rang pusat ARS Panggalos pokoknya. Dari YouTube kalau ada info parade ini khususnya untuk yang penilaian yang ada SPL lo ya. ARS dikabari pasti ikut memeriahkan gitu ya, Mas, biar rame, biar semangat bareng-bareng di teman-teman di sound system hajatan ya. Okay. Maupun event. Mumpung jobnya orang begitu rame parade. Oke. Nyambung tali silaturahmi antar pengusaha sound system dan kru ya, Mas. Biar lebih dekat lagi, biar lebih hangat dengan cara berkumpul itu ya, para deson atau nyetel bareng biar tambah rame dan seru ya, Mas. Betul. Paset duluran guyup lukun paset duluran sak lawase. Mantap ARS Production. Okay, kita grebek atau jalan-jalan lihat
amunisi di dalam basecampnya ARS Production yang sebelah barat ini. Di sini dari kru jilid 5 habis tanggapan ya, pulang tanggapan. Ini mungkin nanti mau ditutup. Kita lihat gajahnya sebentar. Ini enggak turun. Mas Dim, ini enggak turun berarti bablas kemana? Sumber Lawang. Oh, ke Sumber Lawang. Kapan itu Mas? Besok? Besok sore. Besok sore. Hiburannya apa Mas? Campur Sari. Sekar Laras. Plorok Nada. Plorok. Arseka. Arseka Laras. Oke. Kita lihat gajahnya lor. Ini yang baru teman-teman suka ya mungkin ya. Untuk bok gajahan. Duktuknya spesialis dangdut ARS. Mas. Oh, keluar. Ini mau dibimbing Mas Dimpi. Ah, ini bok Jibril yang lainnya nanti tunggu masih disembunyikan di gudang. Masih ada ya, Mas ya? Wih, luar biasa. Ya, ada no, nanti kan ini bikin ini satu set. Bok Jibril satu set. Bok Jibril satu set. Mantap. Ini baru ini. Ini keluarin nanti rencana insyaallah Januari. Rilis Januari ya? Januari. Satu set ARS itu nanti jilid berapa ini itu? Nanti tak untuk ganti jilid 2. Oh, untuk ganti jilid 2. Boxsetnya itu 99. Boxset whopper per sayap 9? 9. Masya Allah, tabarakallah. Mantap ARS. Itu ada monitoran dari Waverdale Pro ya Pak? Waverdale. Buat jilid 2 juga? Nah, ini untuk pengajian-pengajian kalau ada acara pengajian silahkan bawa aja gratis. Oh, gratis. Semua ini boleh enggak apa-apa. Buat sedekah untuk acara keagamaan. Yang penting diambil sendiri ya di rawat sendiri. Brandnya meneh gratis enggak usah sewa. Alhamdulillah, tabarakallah, ya, alhamdulillah. Cukup. Oh iya. Terima kasih banyak ARS Production itu lor. Luar biasa buat sedekah alatnya. Oke, untuk pengajian. Kemarin tak pakai di itu Purwodadi. Buat balap. Ya, ketutupan ini. Yang buat parade son. Mm-hmm. Bok apa itu Mas? Yang atas sendiri itu Mas? Itu bok Ves. Oh, Ves. Ves. Ves Indonesia. Kita pakai produk Ves. Itu buat WhatsApp power ya Fast, pokoknya total pakai produk Fast. Oh, buat Fast itu buat spek balap. Spek balap khusus parade. Tap khusus parade tapi kelasan ya Mas. Apa itu yang kecil yang itu apa namanya? Miniatur. Oh, yang miniatur gitu. Nah, ini nanti sebenarnya ya. Buat hajatan. Kelas besar. Ini untuk parade. Untuk parade ya. Oh, sayangnya boknya menghadap tanah enggak. Oke. Mumpung parade sendiri ya tutup grill juga enggak tanah. Oke, ya. Terima kasih. Iya. Masih nanti untuk persiapan ini ya, sedikit info cuplikan dari Mas Dimpi. Orang dalamnya ARS itu. Handler pegajahannya. Spek-speknya mantap. Gajahnya infonya Januari nanti keluar kandang ini pegajahan. Masih lengkap dan mening. Sebesar ini gajahan semua ini. Gajahannya ARS Production. Namanya apa ya lor ini? Boknya low apa? Low pack atau apa ya itu? 12 in atau 15 in itu di dalam spek gajahan. Gajahnya ARS ini yang ini. Besar sekali. Sangat tebal. Nanti Januari infonya mau keluar. Luar kandang. Kita tunggu duktuknya. Oh, ini. Finishingnya padat. Ram grillnya tebal. Udah di ram grill semua ya ini. ARS Production. Yang gajahan jilid 7 kalau nggak salah, jilid 7 ya lor. Mungkin gatuannya punya Mas owner ini lor. Di sini ada super spek yangnya,
kayak yang seperti di Hana Audio. Masih lengkap dan utuh ya. Infonya seperti ini. Spek dari Gajah Handuk tuknya RS Production jilid 7. Oke, Lur. Mungkin yang dapat Mimin infokan. Oke. Mas, Mas Dim. Tapi kok iya sejak dulu itu, sejak dulu pokoknya awal dari ARS itu kok jilid 5 itu kayak spesial gitu loh. Krune, terutama krunya. Spesial, memang spesial. Paling spesial itu jilid 5. Spesialnya gimana? Ora payu rapi. Padahal nggih. Bukan ora payu. Ganteng-ganteng tingkat tinggi loh padahal. Ning anggere si tembung arti pe pucuk dimoi. Spesialnya di situ. Jilid 5. Ganteng-ganteng sundul langit loh padahal kok. Mas. Narso. Ora wadi berarti kan Abi kan bucang di sini, ojo rekoso, kau pengen anak uang di sini, masalahnya kau pengen anak uang rekoso, kau dulu loh. Pikiran dulu yo. Ini jadi lulusan kau dah. Dodo malah. Ia juga gara-gara pencipta gawe judul santri pekebu. Oh ngaten, terinspirasi dari mas ini tuh. Mas Narsa apalagi peh sejak legend dulu mas. Comeback Mas Narso, legendnya Iris di kandangnya semua ini ya. Nah, kok ini posisinya. Oke. Udah aman ya. Persewaan studio live virtual musiknya. Di sebelah sini juga masih ready. Yang ingin rekaman atau bikin lagu, bikin live buat ngonten video musik al artis ya. Oke, udah ditutup Lur, kita pamit. Oke, mungkin yang dapat Mimin infokan, semoga ARS Production diberi kelancaran. Dibuatkan umum. Dari sound system dan armada buat umum. Luar biasa. Tabarakallah. Alhamdulillah ya dari ARS Production. Salam satu hobi dan salam semangat. Jangan lupa untuk menambahkan jadwal live hajatannya dari ARS Production Mojo Mulyo Sragen Kulon.